Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam Camp Studio. Pada kali ini, aku nak sambung lagi kisah transfer rumus dalam Liga Malaysia Part 4. Kita tengok dalam banyak-banyak kabar angin sebelum ni, yang mana satu sudah sah menyertai kelab tersebut. Nampak gaya, banyak yang kena ni. Apa-apa pun, jom kita ke pasukan yang pertama iaitu Sabah. Sabah telah sah membawa masuk beberapa pemain tempatan dan juga pemain import. Untuk pemain tempatan, mereka telah sah membawa masuk Ardinesh yang bermain di posisi pertahanan dan S. Kumaran yang bermain di posisi sayap. Dan Daniel Hakim yang bermain di posisi tengah. Selain itu, Sabah juga berjaya untuk membawa masuk Daniel Ting untuk memperkuatkan lagi posisi left back mereka. Untuk pemain port, mereka telah sah membawa masuk Jacob Njoku yang sebelum ni beraksi bersama dengan Kelantan United. Telmo Castanheira, import Portugal yang bermain di posisi tengah dan Gabriel Perez yang bermain di posisi pertahanan. Setakat ini sahaja pemain import yang diumumkan oleh Sabah. Akan datang, mungkin mereka akan menambah lagi pemain port ke dalam skuad mereka. Itu kita kena tunggu dan lihat. Next, kita ke pasukan Pahang. Selepas ketiadaan Melaka United pada musim ni, nampak gaya Pahang menjadi destinasi buat pemain-pemain JDT. Kali ini, mereka berjaya untuk mendapatkan 4 pemain JDT. 1 kekal dan 3 melalui pinjaman. Kalau sebelum ni aku dah sebut 2 pemain, 2 lagi pemain yang aku belum sebut adalah Azrif Nasrul Haq yang bermain di posisi pertahanan dan Izham Tamizi yang bermain di posisi penjaga gol. Selain itu, mereka juga berjaya untuk membawa masuk ubi-ubi muda seperti Luqman Bahdin yang bermain di posisi striker, Akil Arazi yang bermain di posisi sayap dan Adam Malik yang juga bermain di posisi sayap. Boleh tahan faham musim ni? Sign ubi-ubi muda. Kalau dah sign tu, kasih mainlah. Janganlah campak dekat bench sampai habis musim. Untuk pemain port pula, pemain-pemain yang dikaitkan dengan Pahang sebelum ni akhirnya sudah sah menyertai kelab. Yang pertama, Stefano Brundo, import Argentina yang bermain di posisi pertahanan, Lucas Silva, bekas import Penang yang bermain di posisi striker dan Michael Glassock yang bermain di posisi pertahanan. Next, kita ke pasukan KL City. Setelah agak lama sunyi tanpa apa-apa cerita mengenai pemain, akhirnya KL City telah mengumumkan kemasukan 4 pemain port ke dalam skuad mereka. Pertama, mereka telah sah membawa masuk Kipre Cece yang sebelum ni bermain bersama dengan TFC. Next, Patrick Richard yang bermain di posisi sayap, Sebastian Avanzini yang bermain di posisi tengah dan mereka juga berjaya membawa masuk Kayon, bekas pemain port Selangor yang bermain di posisi striker. Malah KL City juga dikabarkan dalam proses untuk menaturalisasikan 2 pemain port iaitu Romel Morales dan Paulo Joju. Kalau diluluskan, KL akan mendapat 2 lagi slot tambahan untuk pemain port. Kalau Romel bagi aku, still okey lah sebab dia pun masih lagi muda. Tapi Joju tu dah berumur 34 tahun. Kalau dia still lagi boleh deliver, untunglah untuk KL. Kalau tak, jadilah sia-sia macam De Paula. Selain itu, KL juga dikaitkan dengan pemain port yang berasal daripada Croatia iaitu Matko Zivdom yang bermain di posisi pertahanan. Next, kita ke pasukan Kedah. Aku lebih cakap yang Kedah pada musim ni bersungguh-sungguh untuk menjadi pencabar utama kejuaraan Liga Super. Mereka berbelanja besar untuk mendapatkan pemain-pemain import yang berkualiti tinggi. Yang pertama, mereka sah membawa masuk Alan Robertson yang bermain di posisi pertahanan, Boyan Sija yang juga bermain di posisi pertahanan, William Souza yang bermain di posisi striker dan yang tak disangka-sangka, Kedah berjaya untuk mendapatkan Hikmat Manuel Hildago yang bermain di posisi sayap. Yang lagi padu, Kedah tak guna pintu belakang untuk sign Hidalgo ni. Mereka bayar ke Pahang untuk sign Hidalgo ni. Besar bajet Kedah pada musim ni sampai mereka mampu untuk tebus kontrak Hidalgo ni. Selain Hidalgo, 2 lagi bekas pemain Pahang juga sah menyertai Kedah iaitu Mio Dani yang bermain di posisi tengah dan Litak, pemain kemasaan yang juga pemain naturalisasi. Next, kita ke pasukan TFC. 3 pemain port yang sebelum ni dikaitkan dengan TFC akhirnya sah menyertai mereka. Yang pertama, Ivan Mahmud yang bermain di posisi striker, Demagoj Pusik yang bermain di posisi tengah dan Sardar Kulmatov yang bermain di posisi pertahanan. Buat masa ni, kuota pemain port TFC dah penuh. Tapi, andai kata kalau mereka berjaya untuk menaturalisasikan Azim Rezovic, mereka boleh sign pemain port yang lain. Malah, masa depan Jordan Mitah dan Luke Woodland juga sama-sama dekat TFC. Dengan cerita, ada kelab yang berminat untuk pinjam Luke Woodland ni. Kalau betul, baguslah sebab aku tak nampak yang Woodland ni ada peluang nak main dekat TFC. Samalah juga kes macam Mitah. Tapi, andai kata kalau 2 pemain ni dapat yakinkan coach, mungkin mereka akan stay. Next, kita ke pasukan JDT.
JDT juga telah mengumumkan kemasukan 3 pemain Port ke dalam skuad mereka untuk musim ni. Yang pertama, kepulangan semula Diogo yang sebelum ni pernah bersama dengan JDT selama 2 musim. Dan 2 pemain Port yang berasal daripada Sepanyol iaitu Juan Muniz yang bermain di posisi sayap dan Oscar Arribas yang juga bermain di posisi sayap. Malah JDT juga membawa masuk Enric Dos Santos yang sebelum ni bermain bersama dengan Penang. Beliau yang menyertai JDT atas status sebagai pemain naturalisasi. Nampak gaya makin bertambah-tambah pemain natu dekat liga kita ni. Musim ni saja dah bertambah 4 pemain. Yang terakhir, kita ke pasukan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan juga telah mengesahkan kemasukan 4 pemain tempatan pada musim ni. Pemain tersebut adalah Syarif Fikri, bekas pemain kebangsaan yang sebelum ni bermain bersama dengan Selangor. Taufik Ar-Rashid yang bermain di posisi penjaga gol. Barat Kumar yang bermain di posisi tengah. Dan Aaron Kumar yang bermain di posisi pertahanan. Selain itu, ada kabar angin yang mengatakan mereka berminat untuk mendapatkan T. Syarishwaran yang bermain di posisi penjaga gol, Mahali Jasuli yang bermain di posisi sayap, Filimon Anji yang bermain di posisi pertahanan dan Tommy Mawat yang bermain di posisi sayap. Malah, mereka juga dikaitkan dengan 2 pemain Port Singapura iaitu Safwan Bahudin yang sebelum ni beraksi bersama dengan Selangor dan Zulfahmi Arifin yang bermain di posisi tengah. Mungkin dalam banyak-banyak kabar angin ni, ada yang sudah sah. Cuma tak diumumkan lagi. Jadi, kita tunggu dan lihat je. Jadi, itu dah dia kisah rumus dan juga perpindahan pemain terkini yang aku boleh sampaikan. Apa-apa info latest, aku akan update pada video yang akan datang. Jadi, itu je lah apa yang aku nak share pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ni. Kalau ada apa-apa, macam biasa guys, boleh komen dekat bawah. Nama aku Halimas, aku ciao dulu. Peace.